Kesebelasan Persatu Tuban unggul 2-0 pada laga uji coba melawan Persepuan Ponorogo yang digelar di Stadion Bumi Wali minggu kemarin. Pelatih Persatu Tuban Sulkan Arif mengaku senang dengan hasil 2 gol di babak kedua itu. Dengan hasil akhir itu, sang pelatih menemukan beberapa kekurangan dan akan melakukan evaluasi saat latihan. Hal itu bertujuan untuk mengetahui kelemahan ketika laga uji coba. Mantan pemain Barito Putra itu menambahkan, setelah melawan kesebelasan Persepuan Ponorogo sebagai persiapan kompetisi Liga 3 Asprof PSSI Jawa Timur, kesebelasan Persatu Tuban akan kembali menggelar laga uji coba melawan sejumlah klub yang juga berada di Liga 3. Kalau masalah hasil sih alhamdulillah seneng ya, biasanya. Tapi secara permainan yang terutama yang pertama belum jalan sama sekali untuk strategi kita yang udah diajarkan kemarin. Yang kedua baru jalan. Ada perubahan 2 pemain yang masuk kedua, baru ada progres yang sangat signifikan. Jadi kita bisa cetak 2 gol. Kalau untuk yang pertama sih ada kendala, terus terang aja kita memang rata-rata pemain yang masuk yang pertama itu masih minim pengalaman, jadi harus kita coba karena ini kan partai dicoba. Kalau nggak gitu kita nggak akan tahu. Jadi ya faktor pengalaman lah untuk yang pertama kurang. Kita kasih kesempatan dia bermain biar tambah jam terbangnya seperti itu. Yang main pertama, lapis pertama, kombinasi juga sebagian yang 30% lapis kedua. Untuk kedepannya sih tetap kita selalu setiap latihan kita kasih setiap pertandingan. Kalau ada kelemahan kita latihan tetap kita koreksi di latihan. Karena kalau nggak gitu kita nanti nggak bisa bersaing untuk main di kompetisi resmi nanti. Sebatas diketahui menjelang bergulirnya Liga 3 Asprof PSSI Jawa Timur, Persatu Tuban telah menggelar 2 kali laga uji coba. Pertama, laga uji coba melawan Persipati Pati dan uji coba melawan Persepon Ponorogo. Sementara itu, dalam pembagian grup Liga 3 Asprof PSSI Jawa Timur, kesebelasan Persatu Tuban berada di grup G bersama Persibo Bojonegoro, Lamongan FC, Persegres Putra, dan Genbi Mojokerto. Dari Tuban, Tim Liputan Blok Tuban TV mengabarkan.